Ikanu membarong bespilen. Oke, silakan. Wah, bapak ini. Menam Rizky Maulana and I come from Indonesia. Ik zit in klas 2A. Ja, ik ben nu in Banyuwangi en ik ben hier met Tjat Noet. Ja, ik ben de enige dat een barong heeft in België. Hallo, hier eerst heb ik mijn barong bespeeld van Banyuwangi met de muziek van Barong Kumbo Wongso Kenongo. Ik hou van de cultuur in Banyuwangi en ik zal de cultuur van Banyuwangi promoteren in België. Halo pemirsa di channel Arweter Candut. Kali ini saya berada di Desa Banjar, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Ada apa di sini? Ini adalah hari yang terspesial buat saya karena saya punya tamu dari jauh di sana. Di mana itu? Di Belgia. Belgia adalah salah satu benua Eropa. Benuanya sebelah mana juga saya juga kurang tahu. Di sebelah kanan saya ini belum saya tunjukkan biar Anda lebih penasaran saya dengan siapa. Sudah penasaran? Sudah siapa? Ya. Di samping kanan saya ini adalah namanya Rizky Maulana. Betul Rizky Maulana? Iya. Rizky Maulana. Dia ini asli Banyuwangi. Saudara-saudaranya, keluarganya ada di Banyuwangi. Tetapi dia ikut mamanya atau emaknya kalau orang Banyuwangi ngomong. Sama apaknya. Kalau di sana ngomongnya papa atau papi, saya kurang tahu. Di Belgia sana. Ini juga mau akan menyapa Anda semua dengan menggunakan bahasa Belgia. Silakan Mas Rizky, siapa nama Anda, dari mana? My name is Rizky Maulana and I come from Indonesia. Rizky paham? Isun bensing paham. Ya. Jadi kalau menurut yang diceritakan tadi, namanya itu Rizky dari Belgia sana. Kelas berapa? Pakai bahasa sana saja, Valky. Kelas berapa? Ik zit in kelas 2A. Isun bian ngeluh ya, papan mandri gue. Jadi, coba sampaikan sesuatu untuk teman-teman Rizky yang ada di Belgia sana, Rizky. Halo, vrienden. Saya sekarang ada di Banyuwangi. Ik ben nu in Banyuwangi, en ik ben hier met Tjat Noet. Ya, jadi ambi isun. Sekarang jenengan saya, Tjat Noet. Mas Rizky ini sengaja pesan barong pusing Banyuwangi untuk sengaja dibawa ke Belgia sana. Jadi patut saya apresiasi karena barong tersebut akan dibawa ke Belgia sana sebagai ajang promosi seni budaya Banyuwangi. Mas Rizky tok sak Belgia kono sing duwe. Ya, coba kamu ngomong Rizky, yang punya barong ini kamu saja yang ada di Belgia. Ik ben de enige dat een barong heeft in België. Oke, ngomongnya kayak ditutupi lho, padahal sih yang ditutupi. Jadi ini diperkenalkan sama Rizky. Kali ini Rizky akan mencoba untuk menarikan daripada barong tersebut. Bisa tau sing, bisa tangga, bisa apa tidak. Nah, mencoba. Nama saja mencoba, jadinya harus bisa. Iso pokoknya wis. Silakan dicoba Rizky. Enggak pakai enggak? Enggak ada di mana? Aku cuma bisa. Sik, bisa aku sendiri. Tidak bisa orang dua juga dibagi. Bantu juga. Bentar, bantu. Bentar lagi, biar diangkat lagi. Bentar lagi. Ikanu membarong bespilen. Oke, silakan. Tapi aneh. Bentar lagi. Ya, gitu aja sudah. Gitu aja lagi, ya. Ya, bagus. Ya, gitu. Ya, putar lagi. Terus lagi. Belum habis lagunya lagi. Apa? Lagunya terus masih. Musiknya masih terus. Muter lagi lagi. Oke, sudah cukup nih.
Barongnya juga yang di, akan dibawa Mas Rizky ke Belgia tuh barong ini, barong Banyuwangi dengan gaya baru atau gaya modern. Seperti inilah barongnya. Tunggu nanti kelanjutan daripada video-video dari Mas Rizky yang akan nantinya ke Belgia membawakan tari barong Banyuwangi. Entah kapan itu, saya juga masih menunggu karena Mas Rizky sendiri masih kelas 2 SMP. Ya Mas Rizky? Ya, kelas 2 SMP. Di Belgia sana, bukan di Banyuwangi. Halo, Hiria Stepik main barong Bespilt von Banyuwangi, Mata Musik von Barong Kumbo, Wongso Kenongo. Kalau menurut translate yang sudah disampaikan oleh Mas Rizky tadi, dia tadi sudah menarikan sebuah tari barong Banyuwangi dengan diiringi musik barong kumbo Wongso Kenongo. Karena Mas Rizky sendiri ini juga penggemar atau pecinta daripada barong kumbo Wongso Kenongo yang dari Alian. Mas Rizky ini juga sering mengikuti daripada kesenian barong-barong yang lainnya yang ada di Banyuwangi. Jadi semua barong itu seneng. Mas Rizky itu kau Belgia, aku tekan di Indonesia kene biyen ya. Ik hou van de cultuur in Banyuwangi en ik zal de cultuur van Banyuwangi promoteren in België. Kalau orang Belgia sana mungkin paham apa yang dikatakan Mas Rizky ini, tapi saya mencoba untuk mentranslate karena saya sudah di BCI tadi dikasih tahu artinya. Katanya Mas Rizky ini mau ke sana bertujuan untuk mempromosikan seni budaya Banyuwangi, utamanya barong Banyuwangi ini. Oh, gitu loh. Gitu kan Mas Rizky ya? Iya. Oke. Okay. Banyuwangi Jenggira Tangi.